Kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya sudah ada jam Alexander Kisti seri 6596. Ini ya. Mungkin kalau kalian punya jam tangan seri ini, nih wajib banget pantengin gimana cara setting jam tangan ini. Ya. Yang pertama, jam tangan ini punya fitur chrono atau stopwatch. Ini di sini ada 3 subdial dan semuanya itu aktif, ya. Ini untuk tanggalnya, buat setting tanggalnya gampang. Kalian tinggal tarik setengah hidup, kalian putar ke bawah. Oke, kayak gini aja, gampang kan? Kalau buat setting jamnya ditarik pull, terus kalian putar ke bawah juga. Sampai lewat angka 12 dan gak ganti, berarti ini jam 1 gini, jam 1 siang. Ya, kalian tinggal setting setengah gini, terus kalian setting bawah buat tanggalnya. Udah gitu aja. Buat manfaatin krononya, kalian tinggal pencet gini aja. Nih, yang atas itu 1/10 detik. Ya, yang bawah ini kalau udah 1 menit dia baru gerak, yang ini detik jadi detik jamnya, detik apa itu? Detik krononya. Start, pause dan reset. Nah, harusnya tombol ini itu ada di bagian atas ini ya, teman-teman. Kayak gini itu biasa banget terjadi. Kalau mungkin kalian sering pakai jam tangan ini, krononya sering dipakai atau mungkin stopwatch-nya sering dipakai atau pernah jatuh atau kebentur, kayak gini itu biasa banget terjadi. Kadang nggak dipakai aja bisa kayak gini, gitu ya. Nah, cara settingnya kalian nggak perlu khawatir, kalian tinggal tarik full gini aja. Ya, kalian tarik crown-nya full, ya. Tarik crown-nya full, setelahnya kalian pencet ini. Nah, itu kan muter yang atas tuh ya ini ya. Muter. Setelahnya kalian pencet lagi. Nah, yang muter ini berarti yang di setting ini. Setelahnya kalian buat nambahinnya pakai ini. Tuh, kalian pasin di angka 12. Bentar. Oh, pokoknya pas di angka 12. Oke, kalau sudah kalian tinggal pencet ini aja. Start, pause dan reset. Udah deh. Tuh. Gampang gak sih? Gampang dong nih. Nih, modelnya kayak gini, teman-teman. Barangnya ready. Misal kalau kalian baru cari jam tangan ini mumpung ada barangnya. Kalian tinggal WA aja ya. Kalian tinggal WA aja. Barangnya ready. 6596. Harga preslistnya masih murah ya. Langsung aja buruan. Hubungi nomor di bawah ini. Kalau nggak langsung ke deskripsi, di sana udah ada link buat langsung ke marketplace kita. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!